Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mayang Madu Vlog, semoga teman-teman senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan selalu. Di video kali ini, Mayang Madu Vlog akan menyajikan perjalanan ke Pondok Pesantren Boarding School Yanbul Quran Pati. Di video kali ini Mayang Madu akan menampilkan suasana sambangan pondok, yang biasa dilakukan satu bulan sekali. Bersama Alif, santri Pondok Yanbul Quran, akan melihat suasana sambangan pondok SMP Al-Quran Terpadu Yanbul Quran 1, selanjutnya SMKT YK 1, Sukoharjo W dari Jaksapati. Lembaga pendidikan formal tingkat menengah ini berbeda dengan sekolah menengah pertama pada umumnya, sebab SMKT YK 1 terpadu dengan pondok atau asrama, yaitu Pondok Tahfidz Yanbul Quran 1 Pati, selanjutnya PT YK 1. Setiap siswa yang ingin belajar di SMKT YK 1, wajib pula mondok di PT YK 1. Begitu juga, setiap santri yang ingin mondok di PT YK 1, wajib pula sekolah di SMKT YK 1. Dan setelah 3 tahun berjalan tepat pada tanggal 2 Oktober tahun 2019, berdiri pula SMA KIT Yanbul Quran 1 Pati, sebagai fasilitas untuk santri SMP KIT YK 1 Pati yang belum khatam tahfiz Al-Quran 30 juz dan ingin melanjutkan. Thank you.
Ustaz Imam Syaukani di kepala sekolah SMA Pak Ustaz Hanafi SMP Pak Zalata Anak. Kerasa gak keras hasilnya? Kerasa lagi ya? Panggilan kepada Mas Bagus ditunggu oleh wanita santrinya di masjid. Terima kasih sudah menonton channel kami, Mayang Madu Vlog. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Amin.